Halo sahabat olahraga, jumpa lagi di channel kami. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam baik-baik saja dan dimudahkan rezekinya. Amin. Link live streaming Malaysia vs Laos sedang berlangsung di iNews TV dan RCTI. Namun sebelum kita bahas, subscribe channel ini dulu. Jangan lupa tekan loncengnya supaya Anda tidak ketinggalan info seputar timnas Indonesia. Kalau sudah, kami ucapkan banyak terima kasih. Mari kita lanjut ke pembahasan. Timnas Malaysia akan berusaha meneruskan catatan kemenangan di Piala AFF 2020. Kini, mereka akan menghadapi Laos pada laga kedua grup B di Stadion Nasional, Kallang, Singapura, Kamis tanggal 9 Desember tahun 2021. Tim Harimau Malaya sudah mengawali laga pertama di Piala AFF 2020 dengan hasil gemilang. Malaysia menang 3-1 atas Kamboja, Senin tanggal 6 Desember tahun 2021. Di sisi lain, Laos kalah 0-2 dari Vietnam di hari yang sama. Kendati demikian, pelatih Malaysia, Tan Cheng Hu, tetap tidak akan meremehkan kekuatan Laos. Tim lawan tetap berpotensi melahirkan kejutan, apalagi tampil cukup apik merepotkan Vietnam di laga pertama. Laos sangat disiplin dalam bertahan sehingga kami akan membuat rencana untuk berada di belakang sepertiga pertahanan mereka. Kami akan mencari formula yang tepat, kata pelatih kepala Malaysia Tan Cheng Hu, seperti dikutip dari ASEAN Football. Satu pemain Laos yang diwaspadai adalah penyerang Biliket Keofompone. Dia mampu melahirkan ancaman ke pertahanan Vietnam yang dikenal sebagai tim kuat di Asia Tenggara. Pemain nomor 21 mereka, Biliket Keofompone, terlihat berbahaya dan tajam, jadi kami harus mengawasinya. Tapi secara keseluruhan, para pemain sudah siap untuk pertandingan melawan Laos dan apa yang perlu dilakukan, imbuh soal laga di Piala AFF 2020 tersebut. Ada dua duel yang akan tersaji pada hari ini. Malaysia akan berjibaku melawan Laos, mulai pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Anda bisa menyaksikan pertandingan tersebut melalui live streaming, yang linknya sudah kami sediakan di deskripsi kami. Selamat menyaksikan. Adapun Timnas Indonesia vs Kamboja akan berlangsung mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Live streaming akan kami sediakan di video berikutnya. Bagaimana menurut kalian? Terima kasih telah menyimak info ini. Kalau Anda suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan bagikan video ini. Nantikan video kami selanjutnya. Terima kasih. Salam olahraga.